بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. جماعة رحمكم الله، كتاب السيد الشرف النجم يعني temanya beredar dalam tiga topik besar. Pertama, isbat rububiyatillah, penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur alam semesta. Yang diunggulkan di sini adalah keberadaan bintang-bintang. Khusus saat bintang-bintang itu awal salah satunya jatuh. Yang dimaksud adalah berbenam saat siang hari tidak terlihat, maka itu dikiaskan atau diumpamakan seperti hilang. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, lama afala, artinya bintang yang hilang, yang kelihatan hilang kelihatan itu tidak layak disebut Tuhan, dan Tuhan sungguhnya adalah yang mengatur bintang-bintang tersebut. Kemudian yang kedua, isbat nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penegasan keberadaan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijamin tidak tidak bala dan tidak tidak ghawa, bala kesesatan yang disebabkan ketidaktahuan, ketidakmengertian, dan bahwa kesesatan karena hawa nafsunya ataupun mengandalkan akalnya. Dan yang ketiga adalah itbatil wahyu. Jadi semuanya akan berpusar dalam tiga topik ini. Batul wahyu, penegasan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya Al-Qur'an. Ya, ibaratnya semuanya ini Allah merayu manusia agar jangan sampai tidak beriman dengan Al-Qur'an. Jadi untuk tiga hal ini, maka Allah katakan pertama, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah bukanlah dari sebuah inspirasi yang keluar dari hawa nafsunya, kemauannya, namun itu merupakan wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada. Disampaikan lewat Jibril. Nah, untuk
menjelaskan disampaikan oleh Jibril ini, ya, pendekatannya ya, sangat beragam. Pertama, allamahu syadidul quwa. Jibril yang mengajarinya memiliki sifat kekuatan yang sangat dahsyat. Dzu mirratin fastawa, yang juga memiliki kekuatan dalam kondisi selalu sigap. Mau apa, melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, pertanyaannya di ayat ke-5 disebut kuwa, di ayat ke-6 disebut dzumirrah. Apa maksudnya sama-sama kuat? Tentu kata kuat di ayat 5 ini umum. Ya. Sedangkan dzumirrah itu kekuatan yang sifatnya internal. Ibaratnya ada orang kuat ya, kuat luar biasa ya. Setelah petinju misalnya. Itu kuat ya. Tapi kalau lagi kurang sehat ya nggak kuat. Tapi kalau lagi pikirannya kacau, ya nggak kuat. Makanya kalau ada petinju biasa menang, biasa menang, tiba-tiba kalah. Itu pasti ya, ada faktor kelemahan dalam diri. Mungkin ya, tingkat fitnya tidak atau sangat kurang dari 100%. Juga pikirannya lagi tidak normal ya. Nah, Jibril tidak mengalami seperti itu ya. Itu mirrah ya. Jadi istilahnya kuat lahir dan batin ya. Tidak pernah mengalami saat-saat melemah seperti manusia pada umumnya. Maka dari ayat 6 ini seharusnya manusia semakin yakin bahwa Al-Quran ini bukanlah sesuatu yang abal-abal. Betul-betul ya, diterima oleh manusia yang super, yang pilihan. Maudalla sahibukum, disampaikan oleh makhluk yang super. Syadidul quwa dzumirrah fastawa, yang selalu sigap. Tidak ada istilah bagi Jibril. Ya, tolong sampaikan wahyu ini. Wah, sekarang sibuk ini. Maksud dengan fastawa. Wah, saya lagi capek. Enggak ada. Fastawa selalu dalam kesigapan menyampaikan wahyu Allah. Jadi ya, ibarat mesin kalau seperti itu ya pasti akurat. Ibu tahu ada mesin dengan komputer berbordir kain, itu kan pasti selalu akurat ya. Bukan seperti bordiran manusia. Wahuwa bil ufuqil a'la, besarnya dia berada di tempat yang tinggi, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, pernah aku melihat Jibril besarnya memenuhi atas kasa yang tinggi, thumma dana, menyampaikannya bisa mendekat tadalla ya. Dan dia turun dari langit.
di hadis Umar bin Al-Khattab di hadis kedua dari apa dari Arba'in An-Nawawiyah. Itu dana fatadalla Rasulullah sangat menempel dengan Jibril alaihissalam. Fakana qaba qausaini aw adna, bahkan dekatnya itu ya, ya sejarak ya, busur ya, qaus itu busur atau bahkan lebih dekat ya, mungkin secara secara sentimeter gitu ya, dekatnya dengan Rasulullah hampir kurang lebih semeter atau lebih dekat lagi 50 cm. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka Jibril pun menyampaikan apa yang harus disampaikan. Auha ila abdi. Jadi untuk menegaskan Rasulullah yang tidak mungkin menyimpang dengan kata sahibukum. Ya. Untuk menyatakan Rasulullah yang punya kedudukan tinggi dengan abdi, padahal orangnya dia-dia juga. Ya. Maksud sahibukum adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud abdi juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena wahyu itu adalah suatu hal yang mulia. Maka tidak diberikan kecuali kepada manusia yang mulia, dan Allah kalau sudah memuliakan manusia selalu dengan istilah abadi, memuliakan Rasulullah yang di Isra Mi'rajkan menggunakan kata Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya, berusaha saja. Kita nggak berani ngaku-ngaku. Ya. Tapi insya Allah manusia-manusia yang dekat dengan Al-Quran, harapannya di sisi Allah pun disebut dengan abadihi. Ya. Manusia kecintaan Allah, manusia pilihan Allah. Bagaimana ayat yang lain? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Segala puji bagi Allah yang menurunkan ya, Al-Quran kepada hamba-Nya. Ya, dalam bahasa Indonesia, ya, tidak memiliki konotasi apapun kecuali manusia. Tapi dalam bahasa Arab, ta'abdihi ya, berarti manusia yang sangat banyak ibadahnya, penyerahan dirinya, sehingga menjadi manusia yang sangat dimuliakan di sisi Allah. Ya. Ma kadzabal fu'ad man ra'a. Dan siapapun yang melihat, yang melihat Al-Quran, kebenaran-kebenaran Al-Quran, maka tidak mungkin hatinya, perasaannya ya, menafikan, mendustakan.
Jadi maka level Fuad Mara'a itu ibaratnya ini ada batangan emas berapa gram? 100 gram. Tentu nggak usah ditanya, manusia pasti ngomong saya suka ini ya. Atau perhiasan ya. Perhiasan kalung 100 gram ya. Nggak usah ditanya, manusia pasti suka ya. Apalagi wanita ya. Bahwa seorang wanita pasti suka dengan perhiasan ya. Yang menarik ini ya. Itu nggak mungkin hatinya mengatakan enggak, saya nggak tertarik apa gitu ya. Jadi segala yang sifatnya mulia, sifatnya bernilai mahal itu maka dabal fuad, perasaan manusia tidak mungkin mendustakan. Begitulah Al-Quran. Al-Quran itu aslinya nggak usah ya, nggak usah diperdebatkan, pasti jiwa manusia akan tertarik. Tadabbal fu'adu ma ya. Mungkin di medsos ibu-ibu ada laki-laki yang bawa headset ya, tapi headset terus dia berjalan di keramaian apa di kota London atau di New York, pokoknya di tempat-tempat yang dianggap di situ orang ya, isinya orang kafir semua ya. Kemudian orang itu dipanggil, maaf, maaf ya. Ya. Saya boleh memperdengarkan kepada kamu suara ini. Maka diletakkan headset itu di telinganya. Bacaannya bisa, bacaannya Syekh Sudais, bacaannya bisa Syekh Musyari. Ya. Ya, sekira 1-2 menit kemudian dicopot, ditanya gimana perasaan. Saya nggak ngerti itu, tapi hati saya merasa indah. Hati saya merasa tertarik. Ya, bahkan ada yang sampai meneteskan air mata. Ya, itulah salah satu contoh kekinian. Maka dabal fu'adu ma'ro'ah. Perasaan manusia itu nggak bisa mendustakan isi Al-Quran. Jadi kalau ada orang mendustakan, itu berarti sudah terjajah oleh akalnya, oleh hawa nafsunya, oleh setan. Itu biasanya ya semacam survei kecil-kecilan itu tidak pernah menyebutkan. Saya ingin mendengarkan kamu Al-Quran. Karena kata Quran itu sendiri sudah di black campaign luar biasa. Saya cuma mendengarkan suara ini. Ya. Ya, bisa suratnya Al-Fatihah, bisa suratnya Al-Kafirun. Ya. Dan manusia ya, tidak bisa mendustakan. Maka dabal fu'ad. Karena itu belajar Al-Quran, mendengar Al-Quran harus melibatkan perasaan, harus baper. Tidak bisa pakai akal doang. Kalau pakai akal, manusia akan mendebat, ya. Menghujat, mengkritisi. Ya. Kalau pakai mas perasaannya yang fuadnya yang hidup ya, pasti tertarik dan merasakan keindahan.
Nah, kalau sudah tahu ya, Al-Quran seperti itu, ngapain lagi kamu mendebatnya? Afatumarunahu ala ma yara? Ya. Mengapa kamu, ya, kaum musyrikin, ya, membantahnya, mendebatnya terhadap apa yang dia lihat? Ya. Yaitu ketemu dengan Jibril yang kemudian hasilnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kesempatan yang lain juga bertemu kembali dengan Jibril, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh Rasul itu bertemu melihatnya lain di sesi yang lain, di kesempatan yang lain. Yaitu di inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Jamaah rahimakumullah, ya. Maka siapa yang manusia menerima cara Allah memberi penjelasan-penjelasan tentang kebenaran Rasulullah dan kebenaran pertemuannya dengan Jibril yang membawa wahyu Al-Quran, maka dampaknya adalah manusia itu beriman. Meyakini bahwa Al-Quran kalamullah yang tidak mungkin menjadikan manusia itu dhalla ataupun ghawa karena dia bersama Al-Quran. Nah, keimanan-keimanan inilah yang membuat manusia akan siap melakukan berbagai macam ya, follow up-nya terhadap Al-Quran. Kemudian tilawahnya, hafalnya, mengamalkannya. Ini semuanya menuju target akhirnya adalah dijelaskan wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla agar menghasilkan keimanan dengan Al-Qur'an dengan seluruh ya, seluruh konsekuensinya ya. Wabil khusus menjadikannya sebagai syahid. Ya, istilahnya kalau dalam ya, ilmu tafsir sebagai syahid. Syahid artinya saksi. Ya. Atau kalau istilah kita sebagai dalil. Ya. Pemberi dalilnya ya, disebut dengan istishhad. Ya. Maka siapa yang mampu, siapa yang beristisyhad, maka hasilnya disebut syahid. Dan saat itu manusia ya, tidak bisa menolak dari Al-Quran. Maka hasilnya bisa yang disebut dengan suratul istijabah. Kesigapan manusia itu menerima Al-Quran. Sebagai syahid atau menjadikannya sebagai syahid disebut dengan istishhad. Contoh-contoh nah, dalam hal ini apa yang terjadi kepada seorang tabi'in. Ini masih cucunya Ali bin Abi Thalib.
Hasan bin Ali bin Zainal Abidin, ya. Suatu saat budaknya itu memecahkan sesuatu yang mahal yang dimilikinya. Ya, sebetulnya sebuah barang keramik gitu ya. Maka dia khawatir sekali. Ya. Bentar lagi majikannya itu marah. Maka ketika majikannya, yang notabene seorang tabi'i, cucu daripada Ali bin Abi Thalib itu datang, kaget melihat keramik yang sangat mahal itu sudah berantakan. Ya. Maka dia, si budak ini, ya, membacakan ayat. Ya. Walladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra' wal-kaadhimin al-ghaidha. Maka dia langsung ini menghadirkan ayat disebut dengan istishhad. Menghadirkan ayat. Syahidnya adalah wal qawmin. Ini kalau pakai bahasa bebas, benar nggak kamu orang bertakwa? Orang bertakwa nggak boleh marah dong, karena ayatnya kan wal qawmin al ghaidha. Maka dengan ayat itu langsung dia idzanna aghdab. Begitu seharusnya manusia itu berhadapan dengan Al-Quran. Itu. Untuk supaya manusia bisa seperti ini, itu pendekatannya ya dari ayat 1 sampai ayat 12 tadi. Pendekatan penjelasan ini, penjelasan itu. Walkawmin al ghaidha, dia lanjutin lagi itu surat Ali Imran ayat 132 kalau masalah ya. Walafin anin nas, ya. Bahasa kita jangan menahan, jangan bisanya menahan marah melulu, maafin dong orang yang bersalah itu. Ya, maka dia jawab, ya udah kamu saya maafkan. Terus lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang yang banyak beramal soleh. Jawab lagi, ya udah kamu saya bebaskan sebagai budak, merdeka sebagai budak. Dan memerdekakan budak itu dalam hukum fikihnya sesuatu yang semudah seorang wali mengakad nikahkan putri. Asal nggak ya, serius pun juga jadi. Saya nikahkan kamu, jadi. Asal ada dua saksi, udah. Nggak harus itu yang dihadiri ini pakai ya, hiasan-hiasan dan seterusnya. Membedakan budak juga begitu. Ya. Dulu udah pernah kita bahas ya di surat An-Nur, udah kamu merdeka. Jadi di sini budaknya pinter istishhad, ya. Kemudian ya, majikannya ya, pinter di dalam menerima istishhad itu. Dan memahami asyahid. Syahid mana yang dimaksud, mana yang di headline-nya yang mana. Karena ayatnya panjang tuh kan. Syari'u ila mawfiratin nabawfirkum wa jannatin arduha samawati wal ardu. Iddat lil muttaqin alladhina yuntukuna fissarra'i. Ini semua istishahad. Ya. Syahidnya mana? Wal kaldimina ghaidha. Dan ajarannya nggak usah marah kalau untuk kepentingan pribadimu. Ya,
istilahnya keramiknya pecah itu kan kalau marah kan urusan pribadi. Marah itu hanya dianjurkan kalau untuk membela agama Allah. Agama Allah dicela, ya Al-Quran dibakar, marah. Bahkan ditonjok misalnya. Itu marah pada tempatnya. Tapi terkadang manusia tidak semudah itu, ya. Teorinya udah tahu, tapi begitu berhadapan dengan kenyataan butuh energi. Ya. Maka orang yang beriman dengan baik dengan Al-Quran, ya, apapun seharusnya marah berhadapan dengan Al-Quran, nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma apa? Al-Qadhimin al-Ghayd wal-Afin an-Nas, wallahu yuhibbul muhsin. Jadi di dalam atau hasil dari penjelasan An-Najm ini berarti keimanan manusia dengan Al-Quran itu ya, memberi motivasi motivasi di dalam suatu akhlak akhlak tertentu dan nanti terhadap orang-orang yang di dunia sering menahan amarahnya maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya nanti di hari kiamat di mana Allah menampilkannya di hadapan umat manusia. Jadi bahwa Al-Quran sebagai motivasi ya, itu juga dialami oleh seorang sahabi yang sangat senior saat Abu Talha. Sangat senior, sudah berjihad bersama Rasulullah, bersama Khulafaur Rasyidin, bersama awal Bani Umayyah. Ya. Sudah sampai umur 90-an tahun. Ya. Tentu itu umur yang lebih dari sekedar usia pensiun. Sampai akhirnya dia tilawahnya sampai di surat Al-Baqarah ayat surat At-Taubah ayat 41 ya. Di situ ayatnya berbunyi berangkatlah kamu berjihad dalam keadaan ringan dan berat infiru khifafa wa thiqala. Maka salah satu ya, keimanan yang baik dengan Al-Quran dia beristishhad namanya ya. Beristishhad dengan ayatnya syahidnya adalah khifafan wa thiqala dia merasa ya, khifafan itu ringan thiqala itu berat ya. Berat ringan itu bagi anak muda thiqala itu bagi orang tua tapi tetap aja disuruh berangkat. Khifafan wa thiqala. Maka segera dia mempersiapkan alat-alat perangnya dan berangkat dan di jihad itulah dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat ini ya diperluas oleh orang-orang saleh terdahulu ya. Ya. Dengan istilah siru ilallahi urjan wa makasir. Berusahalah kamu ya. Mendekatkan diri kepada Allah walaupun dalam kondisi tidak ideal. Urjan itu syaratnya pincang ya. Walaupun ibaratnya dalam kondisi badan nggak sempurna ya berusaha kembali kepada Allah
Makasir ibaratnya udah patah ya, ininya patah, ininya patah ya, dengkulnya udah nggak bisa ditekuk ini ya. Tapi tetap berusaha kembali kepada Allah ya. Terutama dalam hal yang wajib ya. Kalau bisa juga dalam hal yang sunnah itu akan mendapat penilaian yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hamba-hamba Allah di dalam mengkiati ayat ini ya, ada yang Arab sana ya. Kalau di zaman sahabat ya, seorang untuk bisa sholat jamaah dan dia tidak mau meninggalkan sholat jamaah walaupun harus dipapah datangnya ya, untuk sholat berjamaah. Ada yang cacat, juga nggak punya tangan, nggak punya kaki, sehingga dia menuju masjidnya itu berguling-guling ya. Ya, macam-macam cara orang untuk mengatasi dirinya yang thiqalan ya. Nah, itu dari mana ada orang bisa punya energi seperti itu ya, dari keimanannya yang membuat dia ya, tepat di dalam beristishhad ya. Jadi kalau sudah istishhad ya sudah enggak ya, kalau sudah ada istishhadnya maka tidak ada ya, tidak ada bantahan lagi. Syaratnya manusia itu kicep ya, dibuat nggak berdaya, terutama dalam hal-hal yang sifatnya salah persepsi ya. Salah persepsi saat diumumkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka Umarlah yang paling menolak. Apa iya sekelas Rasul bisa meninggal dunia? Wah, marah-marah. Padahal itu info udah menyebar ya, udah viral ya. Di pikiran Umar itu ya, Rasulullah itu hebat ya, masa meninggal gitu. Maka Abu Bakarlah yang memberi pengumuman langsung. Man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Ya. Siapa yang ya, beribadah kepada Allah, maka Allah itu akan terus hidup tidak mati. Ya. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa innahu mayyit. Dan siapa yang beribadah kepada Muhammad, maka dia bisa mati sambil membaca ayat. Jadi kalau kamu anggap Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mati, berarti kamu bukan, berarti kamu salah menyikapinya. Beribadah itu kepada kepada Allah, kepada Rasulullah, kita mengikut ya. Maka dia bacakan ayat inna mayyitu wa innahum mayyitun thumma inna rabbakum ya, thumma inna rabbikum takhtasimun. Syahid pada ayat Abu Bakar menyampaikan ayat namanya istishhad, syahidnya pada innaka mayyitu wa innahum. Engkau Muhammad satu saat meninggal dan semua manusia meninggal dunia. Kemudian baca ayat di Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad itu hanyalah utusan Allah seperti utusan-utusan yang lain ya. Sebagaimana Nabi Nuh meninggal, Nabi Ibrahim meninggal,
Masya Allah, kau meninggal. Maka Umar merasa begini. Itu ayat sudah sering saya dengar, saya hafal. Tapi ketika disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq, saya merasa ayat itu kok sepertinya baru saya dengar. Baru saya dengar. Sehingga langsung memberi, menepis seluruh ya seluruh anggapan dirinya yang salah. Maka nggak ada lain kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suasana menjadi kesedihan yang merata bagi seluruh para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum. Jadi keimanan, keimanan dengan Al-Quran, utamanya dalam beristishhad dan mengambil syahidnya, ya. Terutama di sini contohnya dalam hal ya, memberi atau meluruskan suatu pemikiran, meluruskan suatu pendapat. Contoh lain, ini semua begitulah seharusnya ya dampak Allah menjelaskan betapa benarnya Al-Quran, betapa ya nggak bisa dibantahnya Al-Quran ini kalau sudah dikatakan qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala. Kita tahu di Arab sana ya, sampai saat ini itu ada adat ya. Kalau mahar itu terlalu sedikit ya, maka wali itu merasa kok anak saya murahan banget ya. Apalagi kalau dia tahu misalnya keponakannya maharnya 100 juta, kok giliran anaknya kok 1 juta? Wah, itu benar-benar tolak gitu ya. Itu adat bangsa Arab ya. Dulu oleh Rasulullah sudah berusaha di ya, diluruskan ya, sampai mengatakan Rasulullah barakatul mar'ati fi aisyari mahriha, calon istri yang penuh barokah itu calon istri yang siap menerima mahar dengan semurah ya, semurah apapun nilainya. Ketika masyarakat sudah semakin menjauh, ini kumat lagi. Sehingga dampaknya di negeri-negeri Arab lah jumlah wanita yang tidak mendapatkan jodoh sangat besar. Terutama negara-negara Teluk itu terkenal, ya, para muslimatnya jumlahnya luar biasa. Apakah itu Arab Saudi, Kuwait, Bahrain. Nah, adatnya luar biasa. Ya, kabarnya minimal mahar itu ya, 100 juta belum bawaan-bawaannya. Ya, yang anak muda yang baru tumbuh harus menyediakan uang segitu. Ya, mustahil ya. Kalau ada ya karena backup orang tua. Nah, di zaman Umar bin Al-Khattab, di zaman Umar bin Al-Khattab berarti dengan meninggalnya Rasulullah ya kurang lebih 10 tahun. Adat itu mulai muncul. Bahwa ya, mahar itu harus jumlahnya tinggi. Maka Umar dalam sebuah ceramahnya terkesan melarang. Seharusnya anjuran kan. Tapi kalau melarang itu hasilnya nggak benar juga. Jadi anjuran, ayo dong jangan menjadikan mahar sebagai halangan bagi orang-orang yang saleh dalam wakil dalil ya. Kalau saja bermahal-mahal di dalam
itu sebuah kemuliaan. Pasti Rasulullah dan para sahabatlah yang apa yang akan melaksanakan. Tapi kehidupan para sahabat dulu yang enggak ada yang mengharuskan ya, mahar itu harus nilainya tinggi. Bahkan di kalangan sahabat sampai maharnya cuma baca Quran doang ya, saking siapnya untuk berumah tangga. Ada yang cuma cincin ya, dari besi ya, sangat murah ya, cincin-cincinan ya. Yaitu tapi kalau sampai melarang istilahnya siapa yang maharnya bernilai mahal berarti ya dia berdosa ataupun dia ataupun makruh ataupun ya, gak afdol ya salah juga istilahnya ya. Seharusnya dalam mahar itu manusia orang beriman siap fleksibel. Kalau memang Allah takdirkan dengan jodoh yang kaya, maka memang Allah anjurkan wa'alal muhsin qadaruhu wa'alal muqtir qadaruhu. Kalau memang orangnya sederhana ya siap juga. Jangan ya, seperti kondisi saat ini itu jadi syarat udah. Sampai kadang-kadang ada teman Arab gitu ya. Sampai kadang-kadang sampai tawar-menawar. Jadi 100 nawar 90 itu nggak dikasih. Akhirnya nggak jadi. Jadi kita harus cari ya siapa yang masih bisa kurang dikit sampai kayak begitu ya. Jadi dampaknya ya tuntutan suami kepada wanita itu jadi terlalu berlebihan. Istilahnya kan kamu sudah kasih mahar-mahar, ya nggak boleh ada kekurangan, harus semuanya sempurna. Jadi, ya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, "Wala nusyaddidina illa illa walaba." Siapa yang menyusah-nyusahkan, ketat-ketatkan dalam melaksanakan ya, melaksanakan ajaran-ajaran agamanya ya, maka dia akan terkalahkan, artinya akan terjerumus dalam kesulitan sendiri. Nah, saat Umar itu berceramah ya, ceramah ya, yang kontennya mahar harus murah ya. Gak boleh mahal-mahal itu. Maka ada seorang wanita tua yang ya tentu dia sering baca Quran, ya hafal, ya paham. Langsung itu interupsi. Wahai Amirul Mukminin, ya. Kamu melarang apa, melarang mahar yang mahal. Padahal Al-Quran mengatakan boleh dia bacaannya. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran wa ataitum ihdahunna qintara. Ya, ini istishhadnya. Syahidnya pada ayat, pada kata wa ataitum ihdahunna qintaran. An-Nisa ayat 20 ya. Wa'ataitum ihdahunna qimtara fala ta'khudhu minhu shay'a ta'khudhunahu buhtana wa itman mubin. Maka Umar radhiyallahu an, apapun seorang ulama, seorang amirul mukminin, wah, semua kebaikan nah, manusia bisa lupa, bisa-bisanya terlalu semangat ingin memperbaiki ya kondisi masyarakat, lupa kalau itu bukannya nggak boleh,
Tapi Al-Quran katakan boleh. Maka Umar langsung menjawab interupsi wanita tua ini, seorang nenek-nenek ini, dengan mengatakan, Sadaqatil ajuzu wa akhta'a Umar. Yang benar ibu ini. Umar salah. Wa akhta'a. Bersikap seperti ini ketika berhadapan dengan Al-Quran. Gimana keimanan manusia kalau sudah bersama Al-Quran, sudah nggak bisa bantah lagi. Dan betapa banyaknya kasus-kasus seperti ini. Ya, karena itu keimanan kita dengan Al-Quran, khusus pada ayat-ayat yang sudah kita pelajari ini, harus membuat kita belajar beristisyhad dan mampu meletakkan syahid. Apa misalnya kalau ada penguasa jahat ya, penguasa itu dari dulu ya, ya. Kok gayanya ya, kalau ada penguasa jahat pasti gayanya kayak Fir'aun. Memusuhi Allah, memusuhi orang-orang beriman yang hanya fokus kepada pembangunan sifatnya materi, tidak memperhatikan keimanan, pembinaan keimanan masyarakatnya. Maka yang kita pelajari kemarin itu apa? Misalnya, atawasaw bihi bal hum qaumun taghun. Jadi memang ketika manusia itu sudah tidak beriman kepada Allah, Rasulnya, kepada wahyunya, kalau jadi penguasa, otomatis seragam. Dan maksud dengan bal hum qaumun taghun. Jadi kalau kita bisa belajar beristisyhad dalam kehidupan ya, nyata kita, itu insya Allah akan membuat kita lebih ya, ringan di dalam menghadapi kehidupan sebagai ya, konsekuensi keimanan kita dengan Al-Quran yang betul-betul seperti yang diinginkan oleh An-Najm ini. Bagaimana Allah menegaskan ya betapa mustahilnya Al-Quran ini sebuah kebohongan, betapa mustahilnya Al-Quran ini mengantarkan manusia kepada kesesatan ya, dan seterusnya. Wabil khusus juga saat mendengar, bagaimana mendengar yang sifatnya beristisyhadi ya, mendengar yang membuat orang langsung, wah ini saya ini ditegur nih, wah saya ini disentil nih, ini nyentil saya ini misalnya ya. Yang pernah kita pelajari dulu misalnya, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un ya. Orang bertakwa itu sedikit tidurnya, ya saya malah sebaliknya ya, qalilan tapi kathiran. Wah berarti saya belum bertakwa, wah berarti saya belum muhsinin ya. Ya, namun walaupun demikian tetap aja minta surga ya. Padahal aslinya surga harus ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun, terhadap hartanya, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ya, sehingga doa-doa kita pun ya juga tidak boleh terlepas dari ya, kemampuan atau menyikapi sebuah istisyhad.
Sehingga ada doa dari para ulama ini, waja'alna mimman yuhallilu halalah wa yuharrimu haram. Jadikan kami ya Allah orang yang siap menerima semua ayat-ayat yang mengatakan ini boleh, ini halal, ini haram. Siap semua, nggak ada. Aduh gimana zaman begini? Aduh sebagai manusia kan kita punya perasaan, ya harus sudah bersama Al-Quran sudah ya Allah. Ya, kalau memang berat minta maaf aja ya Allah. Saya sebelum menerima, tapi jiwa saya masih terlalu lemah untuk menerima ayat ini. Allahumma ja'alna mimman yuhallilu halamah, yuhallilu halalah, wa yuharrimu haramah, ya. Wa yuqima hududah. Jadikan kami sebagai orang-orang yang mampu menegakkan hukum-hukum. Wa ya'malu, ya, bimuhkamih, dan mengamalkan semua ayat yang udah jelas gitu ya. Nggak perlu pakai ditafsiri juga lebih jelas ya. Wa ya'malu bimuhkami wa yu'minu bimutasyabihi ya. Dan jadikan kami orang yang siap beriman dengan ayat-ayat mutasyabih ya. Mungkin ada khilaf, mungkin maknanya terlalu terlalu samar ya. Nah, itu semua tentu diinspirasikan oleh para ulama. Karena memang kadang antara keimanan dengan kenyataan diri manusia sering berbeda. Maka doanya bagaimana agar apa yang dipahami, apa yang sudah dirasakan dari keimanan itu betul-betul menunjukkan sebagai orang yang betul-betul beriman dengan Al-Quran. Demikian jemaah rahimakumullah kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.